Bukan nyesek lagi. Pertanyaan ini sungguh menyakitkan hatiku. Oh my God. Sudah lama aku coba, tapi hasilnya... Hai, 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 hey. Selamat datang di my channel. Channel terlebar sejagat raya. Apa nih kalau bukan channel Tommy Kaganaga. Yes guys, thank you banget yang udah mau mampir ke channel gue kali ini. Kalian tuh baik banget, perhatian banget sama gue. Jadi gue ucapin terima kasih. Love you, I miss you. Oh my God. Kali ini gue pengen bikin konten yang berbeda sama sebelum-sebelumnya. Karena kali ini gue pengen yang bikin karena kali ini gue pengen bikin konten yang paling hit, yang lagi boom, Q&A, but the question and answer. Kacamata apa sih ini, bikin ribet aja. Kemarin gue udah bikin beberapa posting di Instagram tentang Q&A dan responnya good, bagus banget. Gue udah mendapatkan beberapa puluhan, ratusan, jutaan banyak komentar, question yang unik, menarik. Iya, kali ini gue bakal jawab semuanya dengan tuntas tanpa ada yang ditutup-tutupin. Tokai kali ada ditutupin. Oke, sebelum dimulai semuanya, tolong subscribe, like, komen. Karena satu subscribe pun first question. Soalnya kali ini datang dari Fatur. Bukan kurus bang. Maaf, pertanyaan bikin nyesek bang. Bukan nyesek lagi. Pertanyaan ini sungguh menyakitkan hatiku. Oh my God. Sudah lama aku coba, tapi hasilnya tetap lebar. Ya mudah-mudahan minggu depan, bulan depan, tahun depan, kalau nggak next question aja deh. Sebenarnya gue tuh udah coba beberapa cara, udah coba diet, gym konvensional. Ya hasilnya untuk pertama sih sangat membuahkan. 1, 2, 3, 4, 5 kilo, 7 kilo itu turun. Tapi setelah gue lupa, wow, melebihi. Next question. Pertanyaan berikutnya datang dari Rosa Di Agis. Wow. Kapan mau DM nanyain nomor rekening duit? Pak, Pak. Salah alamat, Pak. Mau dikirimin duit? Bilang dong dari kemarin. Gue tuh suka gak enak kalau lihat teman-teman yang pada kesusahan, bawaannya pengen memberi, memberi, memberi pelajaran. No, salah pak. Saya bukan pohon duit. Saya belum jadi youtuber bingit pak. Penghasilan saya belum banyak pak. Kalau saya harus dikasihani pak. Buat semua yang nonton, jangan lupa subscribe di bawah. Subscribe ya, promoin juga. Biar kayak youtuber yang di kanan kiri, depan belakang sana deh. A few moments later. Next question. Pertanyaan berikutnya lagi ada dari Jason_6907. Bang, suka Power Ranger gak? Gak. Gue suka Barbie. Iya, gue suka banget sama Power Ranger. Karena sebenarnya Power Ranger itu adalah salah satu ciri anak muda zaman old. Anak muda zaman old itu kesukaan apalagi kalau bukan Power Ranger. Kita tahu itu Beyblade, terus ada Tamiya, terus ada Doraemon, Chan, terus ada Powerpuff Girl, ada Barbie, terus ada kuda poni. It's fantastic. You can make me fly and take me to the sky. Ada juga yang nanya,
Tom, aslinya orang mana? Ya. Tanggal berapa lahirnya? Tahun berapa lahirnya? Bulan apa? Oke. Untuk kali ini gue akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian. Pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah lama kalian ingin bertanya, tapi tidak tahu tempat bertanya, ya disinilah tempat kami jawabnya. Lihat-lihat mungkin kalian udah tahu ya, muka seganteng ini ya, muka sekeren ini ya, apalagi ya kalau orang gila. Bukan orang gila. Ini adalah orang Kalimantan Selatan, orang Banjarmasin ya. Tapi kalian jangan nangka kalau orang Banjarmasin itu suka yang asin-asin. Karena gue tuh sebenarnya suka yang manis-manis, kayak kamu. Iya, kayak kamu, yang manis. Terus untuk kelahiran, kelahiran aku tanggal 15 Oktober tahun 1995. Dan konon katanya, kalau kelahiran bulan Oktober itu adalah orang yang sangat penyayang, baik, dan perhatian. Nah, buat kalian para single-single di sana yang sudah menanti cintanya, tunggu apa lagi? Nih, yo hero, yo pahlawan, yes ya, yeah. Yo boy, yes, your girlfriend, no, boyfriend, yes, yes, your boyfriend, ya. Yeah. Gue tuh orangnya penyayang, baik hati, tidak sombong, ya. Jadi hilangkan semua pikiran kalian tentang gue yang mungkin ya ina itu, cukup. Pikirkan saja, pikirkan kalau gue adalah. Ariel Noah, set atau ini apa? Tapi kumis dimasukin, bukan yang itu. What tomorrow? Ya, dan ini adalah question trending question. Beberapa orang banyak sama pertanyaannya. Iya, pertanyaan apalagi kalau bukan ini? Ini ada dari Ainun Syaib, terus ada beberapa pertanyaan lagi dari teman-teman gue semuanya. Kapan nikah? Oh my God. Terus ada juga dari Icho Miracle. Yes, Icho Miracle itu pertanyaannya, Tom, udah nemu jodohnya belum? Terus ada juga dari Tamara. Lu punya cewek enggak? Oh no. Aduh. Pada kepo ya. Kepo banget. Dan jawabannya adalah belum waktunya untuk menikah. Karena menikah itu perlu pematangan. Menikah atas dasar nafsu bukan baik, men. Itu nggak bagus, men. Jadi menikah itu karena ibadah. Ibadah, lalu timbullah rasa cinta. Ya, orang bener gue ngomong ya. Gue masih nggak mau publish untuk masalah pencintaan. Itu karena pencitraan. Sampai detik ini, gue masih sendiri. Terlalu lama sendiri. Sudah sampai kapan gue begini? Aku tunggu kamu dengan bismillah. The end of question ya, dari sahabat lama gue namanya Mojayan. Ya, teman Suneo ya. Ada Suneo, ada Doraemon. Bukan. Dia Mojayan, katanya sih, kapan nih kita bisa nongkrong bareng bahas kerjaan? Jawabannya adalah, besok bisa, lusa bisa, minggu depan juga bisa, kapanpun bisa. Nah, kopi soft atau restoran mahal, ya ada restoran Jepang, ada restoran Itali, Prancis, apapun itu. Asal lo yang bayarin ya bang, lo yang kempes nih bang, gak punya duit. Yes. Itu adalah Q&A kali ini. Mohon maaf untuk semua yang belum bisa kesebut, yang belum bisa kebaca, karena cuma sebagian. Juga masalah durasi. Gue tuh sayang sama kalian. Coba kalau gue bikin durasinya panjang, kan kasihan kuota kalian habis hanya untuk nonton video-video dari gue di YouTube. Tapi kalau kalian mau sih gak apa-apa juga. Ini dari Q&A kali ini, ada bahasa bijak dari seorang Tommy Kegana. Janganlah menikah berdasarkan nafsu, nikahlah kalian karena ibadah. Nah, ibadah timbul rasa cinta. So, what's up? Makasih banget buat semua yang udah mau nonton video gue dari awal sampai end part ya. Anyway, di next gue akan bikin beberapa video lagi. Dan buat kalian, ini tantangan buat kalian mau bikin komentar atau mau bikin tantangan buat gue. Kalau kalian mau ngasih challenge, gue juga akan ngelakuin apapun yang kalian mau ya. Jangan lupa untuk
subscribe, like, dan komen di bawah. Karena itu sangat gue butuhkan, bro. Iya! Thanks banget yang udah nonton channel terlebar sejagat raya. Apalagi kalau bukan channel Tommy Kaganangan. Iya!